selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini persiapan mau menuju ke arah Kali Gua, kebun teh, perkebunan Kali Gua di Bumi Ayu sana. Jadi mendampingi heser-heser senior angkatan 86, campuran juga ini. Nantikan keseruan kami di kebun teh Kali Gua. Mudah-mudahan nanti ke puncak Sakup ya. Yang setiap mobil ada yang share lokasi live. Oke, kita berangkat menuju ke Kali Gua, Bumi Ayu, Kabupaten Brebes. Iya, pastikan ke kiri Pandan Sari, ke kanan ke Kali Gua. Ya. Ini kan turun di sana itu. Nah, itu. Ya, masuk kita dulu, mepet ke sana. Kok KKN apa gitu? Percaya. Kita sudah nyampe. Oh, terus masuk. Masuk nanti. Masuk. Tapi ini penting. Ini mau bayar dulu. Cedek gua Jepang. Kita mau bayar dulu di loketnya Kali Gua. Tapi waktu itu dibangun tanah. Kami di loket karcis masuknya Kali Gua. Kali Gua, perkebunan Kali Gua. Jadi jarak pandang sekitar 30-40 meter. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5 kendaraan yang menuju ke arah nanti saat Gua Jepang ya, di bawahnya Gua Jepang. Nantikan keseruan kami jalan-jalan di kabut ya. Karcis masuknya 20.000 per orang. Berikut mungkin parkirnya ya. Welcome to Kali Gua. Jadi kita belum nyampe aja sudah disambut oleh kabut. Ini sudah berasa-berasa kebun teh di sini ya. Jadi kalau memang mau sekedar kebun teh ya bisalah langsung kiri ke sana ke arah kampung. Ya bisa dilihat jalannya. Dikirain semua itu kirain parkirnya di sini, padahal kita masih ke lokasi lumayan jauh, sekitar 1/4 jam mungkin ya. Oke, kita lanjut menuju ke dalam. Masuk ke objek wisatanya Kali Gua. Bayarnya di dalam. Balikna. Ya, ini Cafe Van de Jong. Ya, nanti makannya di sini. Ya. Terus kita parkirnya di mana? Nanti di sana di bawahnya Gua Jepang. Di bawah Gua Jepang. Ya. Ini biasanya kalau kita run set di sini ya, ya. Kita nginep juga di sini. Nginep juga di sini.
kita kapan kita kita ya sorry ya. Salah ngomong deh. Kita kan uti cukup banget kalau nginep. Anu kocona operasi ati kocona lah. Ada pedangan nih ini. Nya ya. Nanti. Ini yang biasa buat foto-foto kita pipa ini ya, pipa ini buat foto. Alhamdulillah kita udah nyampe di apa ini tuh Bening ya, lupa kok namanya. Iya tuh Bening ya, tuh Bening. Jadi kita parkir di sini, kita menghemat berapa kilometer ya, menghemat tenaga juga untuk jalan menuju ke arah. Kita rencananya mau ke Senius nih, mau ke Puncak Sagup. 2050 mdpl. Jangan ngomong jauh ya, jarak tempuh, waktu tempuh ya, waktu tempuhnya ya 1 jam lebih. Ya biasa lah ya 1 jam. Ya, kalau jarak sih mungkin 5 kilo dari sini mungkin ada ya. Oh jauh, paling jauh ini. Belum kacau-kacau semangat. Ini 3,5 apa ya coba. Oke. Oke, kita kumpul dulu. Sebelum jalan kita pemanasan dulu. Agar terhindar dari cedera, terutama kram. Jadi kita hanya pemanasan peregangan sebentar. Ya, pemanasan peregangan. Ya, peregangan. Ayo, nyebar dulu, nyebar. Ya. Ya, ikuti ya. Wah, instrukturnya 2, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, setelah kita pemanasan peregangan sebentar, kita mulai trekking ya, mulai jalan hiking. Oke, kita foto dulu. Dah. Yuk. Oke, kita start. Sana. Ya. Sangu cilok. Berkabut. Jadi rencana hari ini kita ke Puncak Sagup ya. Ini lihat situasi kondisi. Ini mungkin temperaturnya berapa ya? Ada yang bisa mengukur temperatur hari ini nggak? Kita lihat situasi trek untuk treknya trekking tanah ya. Nah, nanti memadai apa enggak? Black skin.
Biasanya Kang Suhat sambil berdendang. Berdendang riang, abang saya. Oh non. Keren ini. Ada yang bisa ngukur temperatur hari ini suhu? Ini terlambat ini. GPS-nya nggak nyampe ya. Saya lewatin aja nih, continue. Udah langsung continue. Jadi nanti bisa disaksikan videonya di Agin Suharso Raja Hiking ya. Ya, Raja Hiking. Ya, ya. Onun. Bentar, berhenti dulu, berhenti. Langsung trekking ya. Tapi trekkingnya basah juga ya, lumayan ya. Mau yang lewat sana apa lewat sana ya? Lewat sini. Ini lewat sini? Iya. Kita langsung belok kanan ya. Kalau hujan berarti nggak bisa lewat dari sungai. Ini dia jarang yang sampai bersungai-sungai. Pelan-pelan aja, nikmati, nikmati, nggak usah buru-buru. Foto yang mereka idam-idamkan. Jadi berasa, jadi pandai-pandainya yang ini ya. Pandai-pandainya yang ya. Sini sebelah sini nih. Ya. Khawatir hari ini melimpah objeknya. Jangan takut kehilangan objek yang menarik. Ya. Kita jalan dulu aja. Ya. Rugi banget. Video-video. Video udah ada, nanti kan bisa dijadiin foto diambil. Ya, screenshot. Hari ini saya berkesempatan mendampingi senior-senior angkatan campuran ini. Angkatan 86, ada angkatan berapa campuran? 85, 87, 90. Kita langsung terakhir-terakhir ini pohonnya masih belum tumbuh ya. Jadi kalau yang pakai celana pendek mesti ke belarat-belarat sini. Karena ini tajam-tajam. Waktu belum daunnya dah. Jadi kita nggak dibatasi sama waktu hari ini ya, karena memang trek di sini naik terus. Kita nikmati trek-trek, benar-benar trekking ini, trekking hiking di sini kumpul jadi satu. Trek-treknya apa ya? Zaman-zaman ini belum tumbuh ya, jadi. Tapi kata kuncinya di situ tuh, kita langsung ke atas situ. Jadi harus zigzag ya biar nggak terasa capek. Ini dibuat zigzag ya biar nggak naik terus. Zigzag, zigzag. Foto, foto, foto. Mau lurus ya boleh, bu, bu, bu mau lurus aja nggak apa-apa. Lurus, lurus aja nggak apa-apa lurus. Ini baru 0,3, 0,5 setengah kilometer. 5 kilo. 5 kilo. Separuh aja belum. Baru 1/10. Satu aja belum lah, itu bawahmu masih kelihatan kita. Baru 1/10. Jadi kalau hiking trekking itu seimbang
antara mata dan pikiran dan fisik. Ya. Jadi kalau lebih dominan mata dan pikiran mungkin bisa capeknya enggak berasa. Seperti itu ya. Yes. Tapi kalau mikir kakinya capek ya nanti capek. Dinikmati saja. Ya, saling ya. Saling ini. Wah, ini kalau masih pakai film ya 10 roll lah ya habis. Pakali sudah. Ini sengaja tak buat zigzag biar enggak berasa. Iya, ya main lah. Sini. Itu yang belakang ditunggu ya. On. Mbak, panik banget sih. Ayo semangat. Suara anginnya. Iya, gemuruh. Lumayan. Semangat, Unun. Unun. Suara anginnya seperti suara motor mabur. Wah, iya. Kenceng banget. Suara angin yang me. Unun. Tapi tak lihat dari wajah-wajah mereka masih sumringah. Belum pucat ya? Jadi seperti kita seperti jalan di dalam kulkas ya. Adem. Jadi selalu fresh. Dapat nih. On ini. Jadi trek-trek kita itu trek limited ya. Itu tuh, tumbat tuh. Yang nyadar. Oke, kita sudah nyampe di jalan kembali. Ini lumayan motongnya banyak loh. Kalau tadi lewat jalan ini udah berapa kali kayak gini? Lanjut menuju ke arah puncak Sagup ya, Kakak Makayu. Sahabat adventure, sahabat hiking, sahabat trekking, sahabat lintas alam. Mereka lagi sesi foto dulu, ada yang selfie. Jadi alhamdulillah hari ini saya berkesempatan mendampingi para senior angkatan 85, 86, 87, ada yang 90 campuran. Kalau mungkin kontrasnya ditambah atau ini kabutnya kelihatan ya berjalannya. Nih, kabutnya berjalan. Ya. Kita lanjut lagi dari sempat istirahat sebentar. Kita menuju ke ini trek jalan ya, trek mobil. Langsung masuk lagi untuk trekking ya. Jadi sedikit jalan langsung menuju trekking. Trek ini sepertinya saya belum pernah ya. Tapi ini memang rekomendasi buat trekking ya. Kita tunggu. Ini Mbak Kayu ini termasuknya kuat semua ini. Buktinya menyalip aku ya ini. 1, 2, 3, 4. Loh, yang namanya naik gunung itu naik. Masa judulnya turun gunung? Turunnya kalau pulang nanti. Kita belum nyampe puncak kok ya. Keren ini. Jadi keren ya, kita seperti view-nya sedang naik gunung ya. Keren. Gak aneh itu ya, jangan diterusin. Oke. Kalau tiba-tiba dicicipi langsung semaput ya. Jadi gawe. Jadi kita tuh mempersingkat jarak ya.
dari menuju puncak kita pakainya jenggul-jenggul atau apa namanya istilahnya, yang tinggi-tinggi lah, dataran-dataran tinggi biar cepet ya, cepet sampai ke puncaknya. Ini kalau sinar mataharinya sudah apa ya, bersinar di sela-sela kabut memang agak-agak hangat ya. Jangan liatin, nanti ini masuk Instagramku ini. Tuh. Nggak, terus jalan. Itu namanya bukan mencari jejak ya. Ini bukan mencari jejak tapi menambah jejak. Ya, kita masih beruntung ya, masih seumuran-umuran kita masih kayak ginian. Masakin berapa sih? Ini baru 35 kok. Jadi kita beruntung masih diberi kesempatan seperti ini. Kalau yang lain mungkin ngubrek gitu, nggak pernah kemana-mana. Masih bisa menikmati alam bebas. Ini paknya nampak ini. Ini berapa super berapa? Jadi kalau memang lebih menarik itu biasanya saya tuh ngasih informasi loh. Ini ada tanaman-tanaman mungkin berkhasiat gitu, nanti di searching ya. Ini karakternya berduri memang. Jenis daunnya seperti ini. Bagi kalian Pak Kawi yang mengetahui, coba di komentar ya. Jadi yang di belakang masih jauh, sangat jauh. Sekitar bisa sampai 200 meter itu di sana. Ini ada 3 mekayu atau 4 mekayu di depan. Malah itu terlalu cepat. Mudah-mudahan tidak ada persimpangan yang membuat mereka bingung. Harusnya menunggu ya. Jadi, saking asiknya tadi, untung mekayu-mekayu nggak sampai turun ke sana itu. Iya, suwe. Oke, kita langsung belok ke arah kiri ya. Belok kiri ya. Nih apa? Dapat anggrek ini. Keren. Jadi mereka lama-lama tertelan oleh kabut ya. Jadi tidak kelihatan. Ya itu di belakang si ibu itu. Saya nggak pernah berburu tanaman, jadi kadang-kadang tak lewati aja. Nanti kalau ada lagi ya. Langsung kak, naik kanan. Iya, kita kan belum sampai puncak. Akhirnya nyampe juga mereka. Ya. Ini yang hari ini ngikuti long ya. Hari ini sih nggak ada short, nggak ada long, cuma ini jangan, ya nggak terpengaruh. Ini kabutnya kok semakin tebal ya, tidak semakin, tapi kabutnya semakin tebal. Belum. Nih, anginnya keren nih. Jadi ada peringatan dilarang menebang pohon di area milik PTPN 9 Kali Gua. Jadi ada undang-undangnya ya Kang Amakayu. Bisa didenda 4
1,5 juta. Ini ada persimpangan ya. Kalau yang ini itu turunnya di, kalau nggak salah di Gua Jepang. Kalau ini menuju ke arah persimpangan geotermal Puncak Sagup. Kalau ini turun. Hari ini saya mau pakai treknya downhill dari bawah. Ya, enak tuh pemandangannya. Anginnya bisa dirasakan. Ini udah mulai, mereka-mereka itu udah mulai kehilangan banyak oksigen ya. Jadi udah mulai mengigo dan bertingkah yang aneh-aneh. Jadi suplai ke otak oksigennya udah mulai kurang. Bercanda ya Kakang Bakayu. Jadi untuk menghangatkan aja biar mereka nggak berasa dingin ya. Ini anginnya kencang jadi kabutnya hilang ya. Jadi bisa melihat para peserta yang sudah mulai sampai di pos berikutnya. Lebih banyak yang ikut ke sini ya. Ada 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Jadi kita tawarkan ke mereka, memang situasinya seperti ini, memadai atau enggak, artinya untuk penahan dinginnya atau untuk food ransum, istilahnya bekal makanan yang harus kita gunakan untuk energi itu cukup enggak kalau kita harus naik ke arah Sagup. 3 kali tanjakan lagi, 3 kali. Ya. Ya. Aman ya. Maksudnya nanti buat kalau perlu makan di tengah-tengah. Belum. Ini enggak boleh salip-salipan ya. Jalannya dulu sih hutan ini udah dipaprali semua. Ini kan jalurnya downhill. Speed. Wah, mataharinya sudah di atas. Jadi kita agak-agak terang. Jadi trekking yang kita pakai adalah trekkingnya downhill. Mudah-mudahan hari ini mereka enggak pakai trek ini ya. Jadi kita bisa leluasa buat jalan hiking. Jadi sejarah untuk Prokerto Hesosiria juga belum pernah ya yang dibalik naik dari sini. Ranting-ranting harus disingkirkan dulu. Pemandangan kabutnya keren. Kabutnya jalan. Ayo tinggal tanjakan yang kedua. Tanjakan hutan. Habis itu sampai. Habis itu tanjakan puncak.
Nanti tunggu lah, mbok nanti pada bingung. Iya, mbok melebune. Bareng aja, bareng. Bareng aja sini. Iya, bareng-bareng lah. Melebar, melebar. Mau ngekem-ngekem dulu boleh. Foto-foto. Foto terus lagi berumur kopi Pak Kali. Sudah apa ya? Agak-agak terang ya. Eh apakah agak-agak cerah? Ya, agak-agak tidak menyelimut kabut. Tanjakan kedua. Tanjakan kedua hutan. Bukan terakhir ini, yang kedua. Kopi loh. Ora kalah ini. Lah karo langsung pisan berarti nyeng orang. Wow. Mantap lagi. Keren. Itu sweepernya hari ini siapa ya? Sweeper. Kadang Rosici. Bukan ya. Kadang aku. Oh iya, wes. Kadang Bani. Hai. Gimana? Kadang aku hidup padamu. Hari ini tanjakan yang kedua masuk hutan. Aduh, tanjakan ketiga jangan puncak. Terpisah ya. Ya. Jangan pisah ya. Jangan terpisah ya. Bara-bara. Kita jalan. Kalau ini agak-agak licin juga. Pelan-pelan, ayo. Ini mulai dongko-dongko ya. Mulai dongko-dongko. Awas mbok itu ya, kecolok-kecolok ya. Jadi ini trek dulu waktu buat turun oleh Prokerto Hes. Ini sebelum dipakai buat downhill ya. Memang lebat, lumayan lebat. Ya, siap. Ayo, saya ambil foto. Terus. Ya, berhenti. Maju lagi sedikit, gantian. Ayo. Yuk, maju sedikit. Terus, gantian. Ya. Apa? Baru pernah kesini nih. Oh iya. Rugi tadi ya. Rugi ya. Ya ampun. Limited pokoknya lah. Limited edition. Iya nih. Dan petualang. Ini sih dipakai buat downhill kalau sebelumnya belantara dan belantara. Terus. Dinikmati treknya. Ya. Sambil melihat atas mbok kecolok anu apa? Pangpung. Ini apa topinya? Tapi memang gunanya topi memang di sini nih, biar nggak kena kepala. Oke. Jadi ini memang treknya kurang dipelihara, sudah lama nggak dipakai buat downhill sepertinya. Yang belakang belum kelihatan. Nanti turunnya pas mana, Mas? Ya turunnya pas jalan aja. Enggak, bukan lewat sini lagi. Bukan. Kalau lewat sini ya, kalau mau lewat sini lagi lebih deket sih. Kalau lewat sana nanti
lewat jalan itu yang batu-batu tadi kayak tadi. Hari ini aku mengajak untuk pakai track limited edition. Ya, limited edition. Jadi ini jalur yang menuju ke Puncak Sagup lewat jalur trekking. Bentar lagi masuk persimpangan, masuk ke Buteh lagi dan menuju ke Puncak. Puncak terakhir. Ini masih persimpangan ya. Nanti naik lagi baru tanjakan Puncak. Paling lama tanjakan. Ya. Dibandingkan yang sudah-sudah. Kalau dikali pak. Ditunggu. Trek ini udah lama sekali ya. Ini dulu sampai njerwok longsor. Kenapa? Terus ini waktu dirambah ini kan ini ambles ini. Ini waktu dulu ambles, sekarang sudah ketutup tanaman lagi. Nah, ini ambles sih sampai sini. Menuju Puncak Sagup. Nah, ini kalau di sini turunnya memang agak-agak terjal ya jadinya. Ini udah mulai hujan lagi. Ayo sebentar lagi. Oke, ini kan sebenarnya treknya saya yang lama ini. Kalau sekarang kan dikelola Daniel sebelah sana itu. Ya tadi tempat sepedanya kan dari mulai sana itu seret. Ini treknya aku ini sebenarnya dari dulu. Ini bentar lagi Puncak gitu. Iya. Setengah kilo lagi? Oh, iyalah setengah lah, setengah kilo. Setengah kilo? Enggak ada sih. Burung, ini kan udah jalan melingkar. Hampir. Kalau jalan ini mau lewat nganawik banget, tapi mau kabut yo. Jadi kalau ciri khasnya mendekati Puncak itu ada persimpangan ini. Ini buat pulang, ini buat naik. Ini buat pulang, ini buat naik. Nah ini udah ciri khasnya. Kalau mau menuju Puncak ini ada dua persimpangan seperti ini. Ya, ini buat naik, ini buat turun. Saya khawatirnya mereka belak-belok ya, padahal ini enggak lurus, tanpa belak-belok lurus sampai menuju ke ini jalan menuju Puncak. Tadi memastikan untuk yang di belakang aman ya, ternyata mereka berhenti di pos sebelum naik ke sini. Saya pakai jalur yang kiri dulu ya menuju Puncak. Kameranya ketutupan air ini ngeblur. Mudah-mudahan cuacanya sampai di atas cerah ya. Kita pakai trek ya, trekking aja. Ya situ enggak apa-apa, udah kadung, enggak apa-apa. Udah kadung. Itu Puncaknya udah kelihatan ya.
menjelang puncak Sagup hari ini tanggal 20 Januari 2024. Puncak Sagup sudah kelihatan, sudah di depan mata, tinggal 50 meter. Ya, 50 meter. Ya, walaupun kita nggak bisa lihat apa-apa, tapi kita udah nyampe di puncak Sagup hari ini. Oke, alhamdulillah. Puncak Sagup hari ini. Ya, alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan ke sini, ke 2050 MDPL. Nanti ya semua. Kurang berapa meter? Ayo, berapa meter? Berapa meter? Kram. Tuh, berhenti dulu, berhenti. Ya, dilurusin, Mbak. Apa di? Memang perjuangan berat. Penuh perjuangan, bukan berat sih, bukan ya kita. Penuh perjuangan. Ya, penuh perjuangan. Kalau sini ya rugi lah. Saya berkabut ya. Jadi kita seperti di atas. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Hari ini saya bisa ngajak peserta hari ini angkatan 85, 86 dan seterusnya menuju puncak 2050. Karena memang cuaca oke, kita lanjut mungkin pada satu mungkin nanti tidak di video. Oke, terima kasih Kak Kayu yang sudah menyimak hari ini. Treknya menawan, masalah pakai ini lumayan menahan dingin. Oke, terima kasih. Salam sehat selalu. Kita upayakan untuk selalu berolahraga, apalagi di alam terbuka. Mau hiking, hiking, trekking, lintas alam, runner, bersepeda, diusahakan olahraganya di alam terbuka. Amin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup lah ya, kita cukup puncak Sagup, sampai ketemu lagi. Kita turun pulang pelan-pelan aja, nikmati perjalanan pulang. Ya, nanti kalau kesininya mau pak. Penjelangan ya mas? Oh iya. Ini ke depan dari depan mas. Kita lagi kita turun gunung puncak. Ya. Turun kita bukit. Sampai di puncak Sagup. Ya. On. Jangan ya. Tapi asik. Kalau sudah pakai kendaraan di sini bisa ajak keluarga ya. Ya kurang satu. Jalannya aspal lurus.
Ya, jalan, jalan. Sana. Nah, mereka lagi pada ngapain di sini? Ya. Terus, terus. Ini semi trail run. Ya, ya bisa buat ini ya. Kita langsung turun ke arah sana. Dekat pos sana ya. Jadi ini buat naik sih memang. Ini berkabut. Mendekati titik kumpul atau parkir ya, parkir kendaraan. Jadi menjelang finish ya. Aku sudah sampai di parkiran di Agro Kali 2. Ya. Oke. Okay. Ya. Ini saya lagi mau jemput tim sweeper ya, yang belakang mau tak jemput karena mereka tadi nggak sampai ke puncak Sagup. Jadi ini dari gubuk katanya ke kiri bisa. Oke, mudah-mudahan jalannya layak ya. Mana ini, masa sih ini enggak lah, gubuk-gubuk bawah mungkin. Ini sih terminal. Ini saya review jalan yang menuju puncak Sagup dari loket Kali Gua. Jadi dari loket langsung belok ke arah kiri ya, Kakak Makayu. Jadi untuk penjemputan sweeper Hes hari ini ya. Clearingnya lebih tinggi ya, ya seperti mobil-mobil SUV gitulah. Jadi kali ini saya pakai Innova apa ini, Reborn, Innova yang nanti fotonya nanti tak kasihkan ya. Saya kurang paham ini Innova tahun berapa. Ini kilometernya baru 76.327. Ya, saya pernah bikin video di sini pakai motor. Mudah-mudahan bannya aman ya, karena ini
Saya pakai power mode karena memang jalannya lumayan. Kayaknya sudah dievakuasi sama tim belakang. Kayaknya. Ternyata sudah dievak sama. Sudah semua ya? Sudah semua? Oh iya. Jadi aku ternyata sudah mengevak skuasi mereka semua ya di sini ya. Tapi enggak sampai dalam sih. Oh. Ya, di kaya ya? Di film kayak mau. Oh iya, vlog ya. Yes. Jadi ini sejarah mencatat ya. Yang baru. Ya ini hai. Ini bersama ini dengan rombongan Panam. Biar saya ngomong. Tapi enggak sama Panam. Memang kita terbuka untuk semua, pokoknya yang mau aja. Yang mau jalan, yang mau seneng-seneng, yang mau enggak keduga tiba-tiba jauh banget. Terus saya tanya kesulitan. Kesulih. Tapi ini jangan menyalahkan yang buat jalan ya. Oh, tidak. Yang membuat, bukan aku yang membuat jalan, jadi mengarahkan saja. Jadi bukan jauh dan pendek nih. Oh langsung soalnya nang vlog itu diklarifikasi. Mau tak besok masih lah mas? Sebenarnya mau tuh nang vlog. Iya. Jadi karena masih kita nantang bayar. Jadi gini, jadi jalan itu nggak salah cuma orangnya aja yang jalan itu merasa kuat apa enggak. Kalau nggak kuat nggak usah ikut trek yang jauh. Dikasih ya, tahu juga kakak. Oke kita sekarang kuliner ya. Terima kasih ke Kang Bakayu. Hari ini saya mendampingi senior-senior selesai ya. Setelah kuliner tadi tidak perlu di shoot ya. Ini rumah makannya Resto Banaran Van de Jong Kaligua. Oke. Terima kasih, semoga kalian puas hari ini menuju puncak Sagup. Walaupun ada yang salah karena memang tidak ada tanda jejak. Situasi juga hujan lumayan deras. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.